Dinding Kali Sentiong di Jalan Sunter Jaya, Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, amblas. Warga khawatir jika dinding kali tidak segera diperbaiki, kerusakan akan merembet ke lokasi yang lain. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Nova Maulana dari kawasan Sunter, Jakarta Utara. Selamat pagi, Faizin. Seperti apa kondisi dinding yang amblas di sana sebetulnya, Faizin? Ya, selamat pagi Rudi Andanu dan juga pemirsa. Di salah satu dinding yang ada di Kali Sentiong yang ada di Jalan Sunter Raya, Kelurahan Sunter Jaya ini mengalami ambles sekitar hampir 10 meter. Ini amblesnya ini sejak antara 3 hingga 4 hari yang lalu. Penyebabnya antara lain karena imbas dari proyek pengerukan kali yang di Kali Sunter ini. Karena memang sejak belakangan ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang giat-giatnya untuk melakukan pengerukan kali sebagai salah satu upaya untuk mencegah banjir. Dengan pengerukan ini diharapkan kedalaman kali akan bertambah sehingga daya tampung terhadap air terutama di kala hujan datang bisa lebih meningkat. Nah, namun pengerukan di Kali Sentiong ini tidak diantisipasi dengan peningkatan daya tahan turap karena turap atau dinding pembatas kali di Kali Sentiong ini merupakan turap yang lama, hanya di bagian atasnya saja yang baru, namun di bagian bawahnya ini merupakan turap yang lama menurut keterangan dari para warga, sehingga daya tahannya memang tidak terlalu cukup kuat. Sehingga ketika dilakukan pengerukan, ini mengakibatkan amblesnya salah satu dinding seperti yang ada di belakang saya saat ini. Ya, Rudi. Ya, Faizin, apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah daerah mengenai amblesnya dinding Kali Sentiong ini, Faizin? Ya, Rudi, sejauh ini memang belum ada tanda-tanda bahwa dinding Kali Sentiong yang ambles ini akan segera diperbaiki. Saat ini memang sedang gencar-gencarnya dilakukan pekerjaan proyek-proyek pembangunan fisik, terutama seperti perbaikan jalan. Namun kami belum memperoleh konfirmasi resmi apakah juga untuk dinding kali yang ambles ini akan segera diperbaiki. Sebenarnya jika di dinding yang lain atau di sisi yang lain di Kali Sentiong ini juga sekitar beberapa ratus meter ini pengerukan ini sudah diantisipasi dengan cara pemasangan sheet pail atau semacam beton untuk meningkatkan daya tahan sehingga ketika pengerukan tidak sampai ambles. Namun untuk di sini apakah akan ditambahkan sheet pail baru atau diperbaiki, kami belum memperoleh keterangan resminya. Apakah juga akan dilakukan sama seperti di sisi yang lain berjarak sekitar 100 meter dari tempat lokasi amblesnya dinding Kali Sentiong ini. Ya, demikian Rudi. Terima kasih Faizin Adi, demikian laporan reporter Faizin Adi dan juru kamera Nova Maulana dari Sunter, Jakarta Utara.